Salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan, saudara-saudari sekalian, apa kabar semua? Nama saya ialah Dr. Lee dan saya berasal dari Bukit Mentajam, Pulau Pinang. Sekarang saya tinggal di Kluang, Johor. Selamat menyertai kursus grammar saya. Sebenarnya sudah bermula kelas ulang kaji ini. Ini adalah kursus ulang kaji. Ulang kaji buku saya, Dr. Lee's Method, English Grammar Level 1. Jadi, sebab sekarang saya sedang menulis Level 2, Dui Bahasa, dalam bahasa Melayu dan bahasa Inggeris. Dan oleh kerana perlukan masa, terutamanya saya ingin membuat dalam dua bahasa, jadi perlu lebih sedikit masa untuk menterjemah dari bahasa Inggeris ke bahasa Melayu. Itu dari segi penerangan sahaja, dari segi nota. Sebab soalan saya tidak saya fikir tidak payah untuk menterjemah, sebab kamu sedang belajar English grammar dan grammar English dan bahasa Melayu, tata bahasanya kerap bercanggah, tidak sama. Jadi waktu saya menterjemah, latihan agak susah untuk pelajar terima, dan bagi saya susah untuk mengeluarkan soalan dalam bahasa Melayu untuk belajar English. Dari segi itu tidak dapatlah, tapi bahagian penerangan itu tidak ada masalah, sebab saya menerangkan penggunaan tata bahasa dalam bahasa Melayu itu memang tidak ada masalah. Memang tidak susah bagi saya, hanya perlukan masa. Okay? Sampai hari ini, sampai masa saya sedang bercakap dengan kamu semua di hadapan YouTube channel, saya sudah menulis sampai bab ke-30, lesson 30 habis. Tinggal 12 bab lagi, buku itu sudah sedia untuk diterbitkan. So, buku level 2 mempunyai 42 bab, 42 lessons. Dan di dalam 42 bab itu, mesti seperti setiap video saya cakap, mesti ada 38 bab ini. Jadi, bukan seperti, level 1 38 bab. Level 2 38 bab, tetapi lain daripada ini. Sebab ini sudah belajar yang lain. Tidak. Sebab 38 bab ini paling penting dan paling asas dan paling perlu untuk English grammar sudah belajar di level 1. So ini 38 bab akan ikut kita sampai ke level 7, level 7. Saya ada 7 level kesemuanya. Soalan semakin mencabar, semakin susah, tetapi masih mesti belajar. Jadi seseorang itu walaupun sudah tamatkan pengajian di university, dia pun mesti tahu apa itu present continuous tense. Dia pun mesti tahu apa itu conjunctions. Dia mesti tahu apa itu prepositions dan menggunakan dalam percakapan harian, dalam penulisan. Tidak dapat lari. Tidak dapat melarikan diri. Jadi 38 bab yang paling penting yang terdapat dalam buku ini akan ikut kita sampai ke tahap yang tertinggi. Sebab itu saya berasa okay juga sementara menunggu level 2, saya buat ulang kaji lah. Tetapi soalannya berlainan. Soalan yang telah saya keluarkan dalam buku ini, kesemuanya 1,324 soalan, tidak sama dengan soalan yang terdapat di papan putih ini. Tidak sama, langsung tidak sama. Hanya babnya sama. Contohnya, sebab ulang kaji. Jadi sini bab 21 sama bab 21. Sini bab 21, present continuous tense. Sama juga di papan putih. Bab 21, present continuous tense. Okay. Baik, saya akan terus
berbincang soalan dan jawabannya. Present continuous tense lesson 21. Apakah present continuous tense? Present continuous tense maksudnya perkara yang sedang berlaku semasa kita bercakap. Jadi waktu saya bercakap dan perkara itu sedang berlaku, maka saya gunakan present continuous tense. Jadi ada 4 perkataan atau ini kumpulan perkataan yang menandakan kita gunakan present continuous tense. Now, at the moment, look ataupun listen. Look, tengok, tengok sedang berlaku. Listen, listen sedang berlaku. Okay? Dan untuk I kita gunakan am. I am. Kemudian kata kerja tambah ing. Dalam kurungan ini semua dipanggil kata kerja, verbs. Jikalau you, we atau they, kita gunakan are. Kemudian kata kerja tambah ing. Ini dalam kurungan do, learn, sit, cook, work, ring, sing. Semuanya dipanggil kata kerja, verbs. Dan untuk he, she dan it kita gunakan is. Kemudian tambah ing kepada verbs, kata kerja. So number 1, I. I kita mesti guna am. Kemudian perkataan yang diberi kita harus tulis di sini, ingat ing. Sebab kita sedang sebut noun. So I am doing my housework now. Sedang membuat semasa bercakap. He, kalau he kita guna is. Salin perkataan learn. Kemudian tambah ing. He is learning English at the moment. At the moment dalam bahasa Melayu, buat masa ini. Buat masa ini, sementara ini, itu. Jadi at the moment sama erti dengan now, buat masa ini. Maksudnya sekarang. You, kalau kita guna you, kita gunakan a. Sweep menjadi sweeping. You are sweeping the floor now. Okay? Sekarang. She. Kalau she kita guna is. Cook kita salin. Dan jangan lupa tambah ing. She is cooking at the moment. Buat masa ini. Maksudnya sekarang. Jadi seperti tadi saya cakap, now dan at the moment sebenarnya sama. We, kalau kita gunakan we, kita harus gunakan a. Work menjadi working. We are working in a bookshop now, buat masa ini. Look, tengok, kalau tengok sedang berlaku. It. It is. Rain menjadi raining. Jangan lupa tambah ing. Listen, dengar, sedang berlaku. They, kalau they kita guna a. Sing menjadi singing. Ya, begitu sahaja present continuous tense bab ke-21 mengikut buku ini revision ulang kaji, tetapi soalannya berlainan. Jadi jangan lupa present continuous tense bermaksud perkara yang sedang berlaku semasa kita bercakap. Untuk I kita gunakan am. Untuk you, we atau they kita gunakan are. Untuk he, she dan it kita guna is, kemudian tambah ing. Tambah ing kepada apa? Kepada kata kerja. Do, learn, sweep, cook, work, read, sing. Semua ini kata kerja. Dalam English, kata kerja dipanggil verbs. Alright?
Jadi mungkin timbul persoalan. Mestikah saya sebut now? Atau mestikah saya sebut at the moment? Atau look atau listen? Tidak, tidak semestinya. Asal maksud kita sedang berlaku, maka I gunakan am, you, we, they are, he, she, it is tambah ing. Tidak semestinya kita cakap now, at the moment. Tidak. Yang penting maksud kita sedang berlaku, maka kita gunakan am, is, are tambah ing. Sudah okay. Tapi untuk latihan, untuk grammar exercise, saya mesti tulis. Jikalau tidak, pelajar yang sedang belajar, terutama belajar sendiri, dia akan merasa keliru. Mengapa ini? Mengapa itu? Ah, jadi saya beritahu, masa disebut atau masa dimaksudkan. Okay, boleh faham? Boleh ya? Okay, good. Jadi di sini ingat buku kedua sama tajuk Dr. Lee's Method. So ini bersiri level 2 yang ditulis bahagian penerangan dan nota ditulis dalam dua bahasa. Saya gunakan dua bahasa, English BM, English BM. Jadi senang untuk kamu mengerti penerangan, penggunaan tata bahasa, peraturannya. Saya gunakan bahasa Melayu supaya senang untuk subscriber-subscriber saya, pelajar-pelajar saya dan peminat-peminat saya. Okay, terutama yang ingin menggunakan bahasa Melayu supaya lebih senang memahami. Okay, tidak salah kita gunakan bahasa Melayu untuk mengajar bahasa Inggris. There's nothing wrong. For me, there's nothing wrong. Untuk orang lain saya tidak tahu lah. Baik. New online classes, saya akan buka kelas online yang baru pada bulan November. Sebab pada bulan Julai, saya telah membuka dua kelas. Reading and grammar, kemudian grammar. Kelas itu akan tamat pada bulan depan, Oktober. Jadi November saya boleh buka kelas baru. Pada 6 hari bulan September, saya telah membuka dua kelas. Speaking dan make sentences. Dan kelas kedua-dua kelas ini sebenarnya sudah berlangsung 3 kali. Kita sudah buat 3 kali tiga sesi. Kelas ini kelas yang terbaru ini mesti tunggu sampai hujung bulan November baru habis. Okay? Dan kelas yang akan datang saya telah tulis di sini. Sebenarnya atau ini saya tidak mau. Saya tidak mau ini. Sebab saya tulis di sini. So, pada masa-masa akan datang bermula sekarang saya ada kelas, saya tawarkan, kami tawarkan, okay? Kami tawarkan kelas individu, maksudnya seorang pelajar, seorang guru, okay? Belajar bahasa Inggris pasangan, dua orang dalam satu kumpulan atau kumpulan. Bahagian kumpulan, ada kumpulan kecil, ada kumpulan besar. Dan pelajar boleh sendiri mencari sekumpulan orang dan buka kelas. Dan kami akan mengajar mengikut keperluan pelajar. Maksudnya kamu sedang bekerja, kamu perlukan dikehendaki menulis report, dikehendaki email, dikehendaki menghadiri mesyuarat,
di mana semua menggunakan bahasa Inggris dan sendiri rasa susah untuk memajukan diri dari segi penulisan dan percakapan, sebab kadang-kadang dalam mesyuarat kita diperlukan untuk menyuarakan pendapat kita ataupun perasaan kita tentang kerja. Jadi bolehlah WhatsApp kepada saya, beritahu saya masalah kamu dan saya selesaikan. Okay? Sebab saya rasa susah untuk kita gunakan satu bahagian Inggris untuk semua orang. Sebab setiap orang mempunyai keperluan dan kesusahan dan masalah sendiri. Jadi bolehlah pilih kelas individu, pilih kelas pasangan dua orang, dan kumpulan kecil ataupun untuk belajar sebagai hobi. Kumpulan besar itu okay, bagi saya okay. Kumpulan kecil ada juga, saya buka kelas kecil terhad. Terhad maksudnya jika lima orang sahaja, tidak terima lain. Ada juga kelas kecil tetapi sampai kumpulan itu maksudnya mula dengan 3 orang tapi sambung sampai 10 orang berhenti. Atau kamu boleh tentukan saya mau 5 orang sahaja tidak lebih. Itu boleh diatur juga. Yang penting apa yang kamu ingin belajar sama dengan apa yang orang lain ingin belajar, maka boleh dikumpulkan bersama. Tetapi jikalau kamu berasa untuk sendiri sahajalah, tidak mau orang lain, sebab sendiri pun sudah menghadapi masalah dalam pekerjaan, dalam university, dalam SPM, contohnya oral. Sebab SPM mulai tahun 2021 yang akan diadakan pada bulan Februari nanti, mesti ada kelas oral. Dan saya rasa kerajaan kita menetapkan bahwa semua pelajar mesti ada kelas lisan. Saya rasa kerajaan buat begini sangat baik, sebab pelajar akan mempunyai motivasi belajar demi peperiksaan. Ada target mereka. Saya rasa kerajaan kita memang tepat membuat begini. Dulu memang ada, tetapi sekarang sebab format baru, jadi dia memberi fokus kepada 4 bahagian: penulisan, pemahaman, kemahiran mendengar, listening, dan speaking. Saya rasa kali ini sangat baik. Sangat baik, sebab pasti akan memanfaatkan semua pelajar jikalau mereka serius dalam mendapat keputusan yang cemerlang dalam bahasa Inggris. Saya rasa kerajaan kita buat begini sangat baik. Dan saya galakkan semua pelajar untuk fokus kepada 4 bahagian ini, sebab pada lain hari akan menggunakan bahasa Inggris sama ada dalam pekerjaan atau waktu kita meningkatkan pelajaran ke tahap university. Bagi orang yang bekerja jugalah penting, sebab kita perlu menulis report, email. Seperti tadi saya cakap dalam mesyuarat, kalau ditanya mesti jawab juga. Dan perbualan seharian dengan rakan-rakan sekerja dan lain-lain lagi. Okay, jadi saya galakkan kamu ingin belajar, mesti beritahu saya masalah kamu dan saya akan menyelesaikan masalah kamu. Begitu. Okay? Jadi jikalau kamu ingin menyertai kursus baru, sila WhatsApp kepada saya. Dan sekarang masih ada ramai pelajar subscriber yang ingin membeli buku ini. Bagi mereka, kalau ada tahap 1 dan mereka menguasai tahap 1, waktu sampai ke tahap 2 senang sedikit untuk mereka, dan saya setuju 100%. Okay? Seperti bayi, jikalau tidak dapat, masih tidak pandai berjalan, bagaimana dia berlari? Jadi saya gunakan bandingan inilah. Kalau kita masih tidak boleh berjalan, kita belajar berjalan dulu. Lepas itu baru berlari. Lepas berlari boleh melompat. Begitulah. Baik. Jadi jikalau kamu ingin membeli buku ini,
boleh tempa sekarang. Saya akan cetak mengikut tempahan. Maksudnya saya tidak cetak lebih dan stok di dalam pejabat saya tidak buat begitu sebab saya takut juga. Saya bimbang nanti saya cetak banyak-banyak buku itu tidak dapat dijual. Maka sangat susah untuk saya juga. So, jikalau kamu ingin tempa buku level 1 ataupun menyertai kursus, kalau ingin menyertai kursus, tunggu sampai bulan Oktober lah, baru WhatsApp kepada saya. Tetapi jikalau ingin membeli buku sekarang, sekarang mesti tempa, sekarang mesti WhatsApp kepada saya 019-7878-299. Jangan lupa WhatsApp kepada saya. Oke, dan masalah yang kamu sedang menghadapi, saya boleh menyelesaikan sebaik mungkin. Oke, jadi sila beri saya like, share dan subscribe. Dan sehingga kita berjumpa di video-video yang akan datang. Terima kasih kerana menonton video saya. Dan selamat tinggal.